Assalamualaikum, selamat datang dulur. Jumpa lagi di channel kami, Supli Saking Pojok. Kali ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu masalah pada modul LG yang berhubungan dengan AC detail. Oke, tiap modul ya punya karakter berbeda. Misalnya saja Polytron kalau AC detail bermasalah, dia akan error itu di tombol langsung melengking seperti itu. Untuk pada LG masalah di AC detektor menandakan modul akan mati. Oke, AC detektornya di sini ya, di sini ada optocoupler. Coupler untuk AC detektor ini, optocoupler untuk AC matik ya. Ini sini untuk AC koper, untuk AC detect di sini. Nah ya, ini di sini untuk kopernya untuk AC matik. Oke. Jadi kalau ada masalah di AC detek nanti akan juga mati ya. Biasanya kalau mau mengganti dengan AC matik luar untuk tipe ini, AC detek harus tetap difungsikan. Ini misalnya kita putus ini. Terus di jalur masih detek yang kita putus seperti ini ya. Ini kita coba kita putus di sini untuk masih deteknya, kemudian kita coba nyalakan. Ini tidak akan nyala ya, kita tekan power yang kita akan menyala. Karena apa? Rangkaian AC detectnya tidak berfungsi. Kemudian kita coba solder ya. Kita gandengkan, kita hubungkan. Beli timah dulu. Timahnya. Oke. Kita hubungkan pakai timah. Ini sebagai simulator saja. Ini seandainya mendapat masalah mati total, itu banyak sebab ya. Bisa dari tegangan AC matiknya bermasalah, tombol power bermasalah, kristal bermasalah. Yang terakhir salah satunya adalah AC detect bermasalah untuk modul LG ya. Kemudian kita coba saja ini untuk tegangan ohmnya berapa sih untuk modul LG sekalian ya, mungkin ada modulnya. Oke, kita coba ukur tegangannya. Nah, kita nyalakan ini kondisi standby ya, kondisi standby. Konsisten B kita ukur di Hilcon ini. Ini berapa? 16 volt. Ke sini 5 volt. Oke, jadi ada 5 volt dan 16 volt. Ini untuk di apa ya? Ini di IC pin resetnya. Resetnya 5 volt sini, 5 volt ini di kristal pinggir-pinggir. Oke. Bawah. Oke, seperti itu. Maka
kita di tombol power tegangannya berapa. Tombol power 1,5 di sini 0. Dan kita nyalakan. Kita cek lagi apakah ada perbedaan. 1,6 di sini jadi yang tadi waktu standby 16 ini jadi 13,5. mungkin karena ada beban ya, beban setelah relay nyala ini tetap 5 volt ini. Tetap 5 volt 4,9 5 volt 2,1 2,2. Oke, seperti itu untuk checkpoint tegangannya pada waktu standby dan juga pada waktu menyala, dan juga sedikit berbagi pengalaman masalah rangka AC detect. Oke dulur, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.